Ya. Di hujung waktu, ha? Dia pakai ayat nanti, eh. Di hujung waktu, ayat tak ada, waktu dia pakai ayat nanti, eh, betul? Air yang peti, air yang dalam peti ais. Ayat kita lah, ke ayat orang. Ayat serumah lah. Air-air tersebut, dia masih lagi, dia tak masuk dalam masalah air sabil tadi, dia tak masuk. Maksudnya kita boleh gunalah air tu pun. Dia tak ada masalah apa. Yang maksudnya air sabil tadi yang dikhoskan dengan tujuan tertentu, itu yang diinfakkan. Ayat orang, ayat seseorang, dia hilangkan milik dia, lalu diletakkan kepada milik am. Itu konsep wakaf. Cumanya air tak sebut wakaf, sebab dia benda habis ain dia, dia sebut sabil. Ayat dalam peti ais kita masih lagi hak kita, gunalah lagu mana pun. Sebab dia merupakan medium, dia merupakan wasilah untuk istinja. Tak ada masalah tu. Macam mana? Kata ais tu dia kena bagi cahaya. Dia kena bagi cahaya. Dia kena, sebab bila dalam masalah salji tu, masalah ketua ais, dia tidak mengalir. Dia tidak mengalir untuk basuhan najis. Nanti kita jumpa dalam bab najis, cara membasuh najis mutawasitah, dia mesti air tu mengalir. Dia mesti air tu mengalir. Maksudnya dia kena bagi cayang sah. Buka dapur lah. Ketik air, tak dapur lah. Tak ada masalah.